Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Satu Mei ya, 1 Mei 2021 hari Sabtu ya. Ini sekarang sudah uh, sore hari ya, posisinya sudah uh, teduh ya. Dan tadi uh, Ketika siang hari di sini posisinya panas banget uh, Suhu di antara 33 derajat celcius Sampai pukul 3 itu masih panas uh, Ketika sudah sore hari begini baru uh, Langitnya bersahabat ya <tuh> Sudah teduh Akan tetapi untuk udara uh, tetap masih panas ya di angka apa itu namanya 30-an lah, 30-29 derajat ya. Jadi uh, masih apa itu namanya panas ya. Maka kadang-kadang uh, di sini siang 33 malam jam 7-an itu jam 7 sore ya. Itu kadang-kadang masih di 31 itu kita cek di Google ya suhunya kadang-kadang jadi maka ketika itu kita kok ini malam-malam kok panas banget udaranya sampai berkeringat gitu. Maka ketika tidak ada kipas aduh uh, di rumah pun kadang-kadang uh, berkeringat gitu. Jadi di sini memang udara panas. Oke, okay? dan kita sekarang uh, kembali ke ini ke kebiasaan kita yaitu apa membicarakan masalah budidaya porang ya. Oke. Okay? Tadi kita sudah awali dengan suhu yang sangat panas di sini. Maka dari itu, ketika kita lihat tanaman di sini sudah rata-rata uh, sudah rebah ya, ini sudah sudah enggak ada ya. Jadi tinggal satu dua maksudnya yang masih yang masih bertahan. Akan tetapi itu pun tidak maksimal bertahannya tidak maksimal. Apa? Kenapa tidak maksimal? Seperti apa? Contohnya tidak maksimal. Oke, kita lihat ya. Seperti ini yang dekat saja nih. Ini adalah tunas kedua tunas kedua dan tunas pertamanya adalah ini dan itu juga banyak tunas pertama sudah kering ya yang waktu itu saya apa itu namanya ambilin katak-kataknya ya kataknya yang banyak itu yang di angka 10 lebih ya padahal ini adalah umbi belah umbi belah ya oke okay. ini sudah tunas ini tunas kedua ya tunas pertama sudah pada ripah tunas keduanya masih menurut yang normal ini tunas kedua. Ini harusnya tetap dia berdaun sehat dan berkatak sehat. Ya, itu kalau ini memang tidak terkendala dengan cuaca yang sangat panas. Oke, seperti ini. Ini sudah menguning, padahal ini daunnya seperti ini ya. Ini daunnya belum tua, Bang. Ya, ini belum tua. Ini tidak seharusnya menguning begini ya. Dan kemudian, ketika kita lihat kataknya. Ini kataknya kecil ya. Kataknya tidak umum ya. Jadi lebih kecil daripada batang. Sementara kalau katak ini normal, kalau pertumbuhannya ini masih normal, ini adalah kataknya itu akan lebih besar daripada batang ini. Ya, ini kecil. Ini sudah menguning. Dan rata-rata sudah seperti itu. Kemudian ini. Ini nampak daun seperti ini. Ini jelas bukan daun sehat. Ya, ini adalah kekurangan apa tuh? Namanya mungkin kesuburan tanah, karena memang di bulan ini, mulai bulan April kemarin, sejak awal April, itu hujan sudah sangat jarang sekali dan udaranya sangat panas sekali, sehingga ini pertumbuhan tunas keduanya tidak normal. Padahal kita sudah pupuk, loh, ya, sudah pupuk tapi ini memang seperti ini itulah porang-porang yaitu sebetulnya uh, yang diutamakan adalah suhu yang seimbang tidak begitu panas dan tidak tidak juga begitu dingin maka dari itu ketika saya nanam yang di bulan 10 itu pas banget ripah di bulan 3 waktu itu jadi ketika bulan 4 April saya waktu itu menggali ya. Jadi menggali kemudian saya sudah mulai mencoba-coba menggali kemudian saya juga videokan dan hasilnya seperti apa kan kita juga pernah lihat yaitu yang ada di video saya yang lalu yaitu yang dapat 6,5 uh, dalam waktu 4 uh, setengah bulan dari tanam dan 3 bulan setengah dari tumbuh ya itu. Nah. Ini sebetulnya ditanam bulan November, tapi karena ini adalah bertunas dua, dua kali maksudnya. Nah, ini Uh, masih ada pertumbuhan tapi terhalang oleh cuaca yang tidak menguntungkan kemudian menjadi seperti itu gitu jadi kurang normal dan untuk yang satu on yang di sebelah sana yang di sebelah sana yang waktu itu kita dapat 2 kilo dan dua kilo setengah dari umbi satu on yaitu sampai juga bertunas kedua akan tetapi tunas keduanya sampai sudah ripah jadi ripah dengan benar gitu jadi kataknya juga masih benar jadi tidak lebih kecil dari pe Kata -kata kemudian kalau kita pertama. lihat seperti itu uh, tanaman ini yang ada di sini ini adalah tanaman sebetulnya saya bilang waktu itu kan umbi besar ya yang ditanam bulan Desember tetapi ditanam terbalik saya bilang itu nah sebetulnya kalau kita hitung kalau kita hitung ya kalau kita hitung waktu itu saya ini ambil satu uh, setengah kintal yang ini yang ini saya ambil setengah kintal saksinya Pak uh, beliau yaitu Pak Budiman yang ada di pagar barang karena saya ambil waktu itu dari sana saya ambil satu kental jadi separuhan dengan Pak Kades ya dan Pak Kades ngambil yang besar besar saya mengambil yang kecil kecilnya karena kasihan sama Pak Kades pengen yang besar besar ya jadi waktu itu saya hitung di sini uh, yang setengah kintal itu ada atau 50 kg itu ada 170 kalau dihitung 170 itu kalau dirata-ratakan saja berarti hanya tiga on ya tiga kali sepuluh tiga kali Uh, 10 x 30 uh, 3 kali 7 berarti uh, 21 ya berarti 51 kilo kan gitu ya oke okay lah turun naik uh, yaitu diangkat 3 on tapi karena disitu ada yang 5 on lebih ada yang 5 on 5 on lebih berarti yang lainnya adalah lebih kecil kan dari 3 on ini kalau dirata-ratakan saja 170 dari 50 kilo adalah 3 on nah ini seperti ini saya tanam ini Desember kalau kita hitung Desember, Januari, Februari, Maret, April. Nah, sekarang tanggal satu, baru Mei ya. Berarti empat bulan dari tanam ini. Empat bulan dari tanam. Logikanya, ketika ini adalah uh, humbia hanya dengan tiga on, itu harusnya bertunas dua kali paling tidak. Kalaupun tidak tiga kali, tetapi dua kali harus bertunas karena adalah umbi di bawah 1 kilo apalagi di di bawah 5 on ini harus bertunas dua kali paling tidak. Tapi nyatanya di sini hanya satu kali tunas dan ini pun tidak maksimal. Kembali saya katakan, kenapa tidak maksimal seperti ini? Ini tidak maksimal. Ini tunas pertama. Ini tunas pertama belum tua. tetapi sudah mulai apa itu namanya loyo karena apa karena di sini terlalu panas di bulan ini nah untuk itu untuk di bulan-bulan tanam untuk apa itu namanya di datan rendah yaitu kalau bisa makin dimundurkan ke sana atau dimajukan ya ke ke ke, ke, ke sini jadi kalau saya ini dulu tanam bulan oh desember ini terlalu akhir ah, ah, ya dan yang di sana bulan Oktober itu pas, nah pas akan tetapi masih sedikit uh, kekurangan jadi kurang lama ya, jadi baru tiga bulan setengah dari tumbuh sudah ripa karena memang udara sudah mungkin uh, agak panas ya, gitu. Nah untuk itu maka kenapa kita di sini kita analisa kata teli, kita teliti di lapangan ini seperti ini ini saya tidak melupakan gagal karena ini adalah satu Uh, pemahaman buat saya bahwa untuk ke depan kita tidak boleh menanam di bulan Desember. Walaupun kata orang-orang di dataran tinggi bulan Desember kalau umbi itu nggak khawatir itu bisa ngejar. katanya soalnya selisihnya ada antar satu bulan satu bulan setengah dari yang kecil. Betul. Akan tetapi di sini kalau bulan Desember sudah kesininya sudah panas. Dan pada waktu nanamnya juga sudah banyak hujan. Untuk umbi dan katak itu tidak baik. Maka di sini tidak bisa untuk nanam uh, akhir ya. Karena nanti masa, masa pertumbuhannya keuber dengan musim panas. Sehingga tidak mampu Kemudian untuk kita bertahan. Akan... Oke, okay. paksakan ya. Ketika kita akan paksakan, kita harus nanam. Akan tetapi kita terlambat adanya umbi dan katak tapi bulan Desember baru habis apa tuh namanya belum ditanam ini harus bagaimana nah ini berarti kita akan membuat solusi untuk di akhir yaitu di bulan-bulan 3 -bulan atau bulan uh, pertengahan bulan tiga harus sudah siap-siap yaitu untuk naungan ya ini ini ketika orang-orang petani Petani itu memberikan naungan. Itu adalah tidak pada tempatnya. Contohnya begini: kita tanam katak ataupun umbi mini, tapi bersamaan dengan jagung. Gitu kan? Untuk apa? Untuk naungan. Beliau bilang begitu, "Untuk naungan." Nah, ketika saya melihat di sini, ternyata ketika ini saya kasih naungan jagung ya. Ini dikasih naungan jagung dan yang di sana di lahan pertama itu tidak diberi naungan apapun. Ternyata di masa pertumbuhan itu tidak terkendala walaupun tidak dikasih naungan. Di sini dan di sana sama saja. Bahkan di sana lebih baik daripada yang di sini yang yang pada waktu tanam saya dikasih tanam naungan jagung. Kenapa seperti itu? Karena seperti kita ketahui porang Tumbuh di musim penghujan, saat itu langit pun uh, tidak begitu ganas dan sangat sedikit bersahabat. Seperti sahabatnya, apa banyak mendung dan kemudian hujan. Kalau tidak hujan, mendung lagi. Nah, akhirnya ketika masih kecil, itu tidak masalah, tidak dinaungi. Sebetulnya begitu. Terus, kapan saat naungi? Naungan, naungan adalah ketika ini sudah. Uh, sudah tumbuh tunas kemudian sudah berdaun tunas pertama kemudian untuk tunas kedua itu sudah siap-siap naungan karena ini akan apa tuh menuju uh, bulan 3 4 dan 5 itu di situ naungannya maka dari itu awas jangan salah ya untuk naungan di daerah panas yaitu ketika kita menjelang bulan tiga empat dan lima itu naungan tapi bulan uh, nanam, terus bulan desember ketika tumbuh uh, bulan januari ketika hujan terus dan februari ketika hujan terus itu tidak butuh naungan bahkan ketika dikasih naungan itu terlalu dingin kemudian akan timbul penjamuran seperti itu saja ya bisa dimengerti maka di sini saya akan Uh, kasih pemahaman sekali lagi ya bahwa naungan dibutuhkan di fase fase pertumbuhan menjelang tunas kedua ketiga keempat kelima kalau itu yang kecil kecil kalau yang besar di fase tunas kedua itu harus sudah siapkan naungan karena itu sudah masuk ke bulan tiga kemudian bulan empat lima dan kemudian ripas semua seperti itu jadi, jangan salah ya. Jangan "kita kasih naungi saat kecil", sehingga ketika ini seperti ini dulu. Bahkan yang di sana, saya ada yang dikasih naungan rapat banget oleh jagung, itu tidak benar. Waktu pertumbuhan tumbuhnya tidak sehat, kemudian tinggi-tinggi dan tapi kurus-kurus, jadi enggak bagus ya. Yang di sini mending karena ini adalah semi naungan artinya masih jarang ya masih jarang. Akan tetapi itu pun uh, waktu hujan terus di sini kelihatannya terlalu uh, apa itu namanya lembab. Nah seperti itu. Terus yang ini bagaimana? Yang ini ini adalah tidak benar. Jadi harusnya ini sekarang sudah ada naung, naungan tapi nggak di, dikasih. Kemudian ini tunas pertama bukan tunas kedua ya ini harusnya sehat ini maksud seperti ini dan ini nanti mungkin akan tidak begitu baik ya yang ini adalah bagus itu yang bagus ya yang bagus dia menguning tapi tuh tubuhnya daunnya sehat menguning ya ini juga bagus ini karena ini ada ini nah itu kan lihat ya Nah ini waktu kemarin ini saya kan masih perlihatkan ini katak-kataknya bagus-bagus ya ini masih hijau loh ini dalam satu minggu ini sudah ke kuning begini, udah hampir kering, cepat sekali ya. Memang tidak sama, tapi ada tuh ini, bahkan ini kena jamur ya. Tuh. Jadi ba banyak yang tidak sehat ya, karena ini adalah terlambat. Kalau ini uh, harusnya sekarang, itu kita sudah siap paranet, sudah diparanetkan, tapi sebelum mereka loyo ya. Nah, sebelum mereka loyo, gitu. Dan juga memang untuk air itu memang susah untuk porang itu. Maka untuk itu kita karena hujan, saya sudah sering katakan di dataran rendah itu adalah curah hujannya uh, singkat ya. Maka dari itu ketika istilahnya uh, kita yang geser itu penanaman, penanamannya yaitu jangan uh, sampai akhir seperti Desember ini ya. Kita bulan 9 harus sudah nanam. Oke, katanya yang paling bagus nanam itu adalah di bulan 10. Itu adalah umum mungkin di daerah Madiun dan sekitarnya, tapi di sini saya uh, bilang bulan 9 adalah bagus untuk nanam. Jadi nanti bisa apa itu namanya bulan 3 itu uh, sudah kayak yang kemarin itu dari Paripah ya dan bulan sekarang ini tanggal sekarang sudah selesai, seperti yang di sana. Yang di sana sudah selesai, ya. Ini masih belum apa-apa. Oke, nanti buat lain hari, mungkin saya akan gali, saya akan coba lihat, karena ini adalah umbi yang dibalik, tanamnya dibalik, ini semua dibalik, ya. Kalau yang ini enggak, ini enggak, contoh juga enggak, ya. Oke, okay, seperti itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan ini, apa yang saya sampaikan ini adalah uh, bisa dimengerti bahwa kapan kita harus harus uh, memberikan naungan buat di dataran tinggi ini, ya di, maaf dataran rendah ini yaitu ketika fase uh, menjelang menjelang dorman. Artinya Tunas kedua kalau ibarat umbi yang tiga onan gitu dua tiris kedua berarti itu sudah siap naungan naungan dan kalau yang kecil kecil seperti katak mini berarti di tunas keempat dia sudah ada naungan gitu jangan di awal kalau di awal musim hujan tidak tidak usah pakai naungan ini di sini loh saya, saya perhatikan langsung bahwa di sini ketika musim hujan pertumbuhan tidak ada yang mati semua bagus walaupun tidak dikasih naungan yang di sana itu tidak kasih naungan, tapi benar bagus. Nggak ada yang mati, tapi kesininya ketika sudah uh, musim panas seperti ini, mereka loyo, lo, -yo. <laughs> lo -i -o yo gitu ya. Oke, okay. seperti itu. Mudah-mudahan dulu-dulu juga memahami ya, dan juga untuk yang ada di depan rendah, kita uh, mudah-mudahan sukses ya. Oke. Okay. Sukses dan sama menghasilkan, seperti mereka yang ada di dataran tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.